Hai semua, jom buat mi kari putih atau white meat curry. Sebelum ni Kat ni ada share resipi mi kari yang korang cakap memang sedap kan? Okey, kali ni resipi white meat curry ni lebih sedap. Korang kena try tau resipi ni sebab memang special rasa dia. Kalau nak tahu, resipi white meat curry ni memang famous dekat Penang. Ada setengah restoran yang menyediakan resipi white meat curry ni. Tetapi kebanyakannya adalah restoran Cina atau restoran Cina yang menghidangkan makanan yang halal. Sebab white meat curry ni adalah orang kat utara ni panggil mi kari Cina. Rasa dia agak berbeza daripada mi kari biasa. Kalau mi kari biasa lebih pekat kuahnya, lebih rasa karinya. Tetapi white meat curry ni rasa dia lebih light, lebih orang kata bila nak hirup tu tak terlalu muak. Jadi memang sedap rasa dia. Okey, mula-mula kita sediakan dia punya paste sambal atau paste cili yang kita akan hidangkan dengan mi kari nanti. Okey, sekarang kita nak sediakan kuah mi kari putih. Kita start dengan buat stok udang dahulu. Kepala udang dan juga kulit udang kita rebus untuk dapatkan rasa udang yang strong. Kemudian kita tapis dan dapatkan air rebusan kepala udang tadi. Dan kita akan rebus stok air rebusan udang ni dengan lengkuas, serai dan juga batang daun bawang. Kena rebus lama sikit sebab kita nak infuse rasa yang strong tu daripada lengkuas dan juga serai supaya lebih berasa lah orang kata. Kemudian boleh rasakan garam, tambah sedikit gula dan juga sedikit serbuk perasa. Bila rasa dah ngam elok tu, bolehlah masukkan santan. Bila masukkan santan ni, kena adjust. Jangan terlalu pekat sangat. Jadi, dia nak cair-cair saja sebab nanti kita nak makan dengan sambal cili nanti. Lepas tu, bila kuah dah mendidih, bolehlah masukkan fish cake, fish ball dan juga tahu kembung atau tahu pork. Dan kita biarkan dia mendidih sekali lagi untuk masakkan bahan-bahan yang kita masuk tadi. Kemudian kita tabur daun bawang dan siaplah kita punya kuah white meat curry. Untuk bahan-bahan untuk kita garnish kat atas tu, kita perlukan ketam frozen atau isi ketam yang fresh pun boleh. Kemudian kita celur juga kacang panjang dan isi udang yang kita ambil kepala dan juga kulit tadi untuk kita buat stok. Isinya kita rebus atau kita celur sekejap. Dan of course lah, mi kari kena ada taugeh. Kita celur taugeh ni. Akhir sekali, kita celurlah mi kuning. Bila kita celur, rebus sampai mi kuning tu masak dan kemudian kita tapis dan cuci mi tersebut dari minyak dan air kapur. Kemudian, hidangkanlah dalam pinggan bahan-bahan yang kita dah celur tadi bersama dengan sambal dan kita hidangkan mi di dalam mangkuk macam biasa. Memang sedap tau mi kari putih atau white meat curry ni sebab dia tak muak macam mi kari yang biasa yang kita makan yang kita selalu kita buat kuah pekat tu.
Okey, lepas kita dah masukkan semua kuah dan juga bahan-bahan susun di atas, kita cedokkan sambal cili. Okey, jumlah sambal cili ni kita boleh adjust ikut selera kita. Kalau rasa nak pedas, nak lebih rasa strong, boleh letakkan 2 atau 3 sudu. Kalau nak rasa dia lebih light, boleh masukkan 1 sudu atau 2 sudu saja. Macam kek ni, kek ni suka rasa dia lebih strong sikit. Jadi tadi kek ni telah masukkan lebih kurang dalam 2 sudu besar. Lepas dah masukkan sambal cili tu, kita gaulah gaul rata, serata-ratanya sampai sebati kuah dan juga sambal tu. Dan inilah dia hasil white meat curry yang kita gaul dengan sambal cilinya. Memang nampak menyelerakan kan? Okey, selamat mencuba resipi yang mudah ni. Jangan lupa subscribe dan klik like serta share video ni, okey?